Percaya nggak kalau handphone yang gue pakai buat ngerekam ini harganya cuma 1 jutaan? TechnoSpark 20 NFC. Masih barengan sama gue Dimas, dalam masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, handphone yang gue pakai buat ngerekam ini adalah TechnoSpark 20 NFC. Handphone yang harganya cuma 1 jutaan, tapi menurut gue kemampuan kameranya itu udah lumayan bagus. Dan di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai TechnoSpark 20 NFC. Nah, buat lo yang penasaran sama handphonenya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Gue mau mulai ceritanya mulai dari desain dari TechnoSpark 20 NFC. Jujur, untuk urusan desain ini gue ada sukanya, tapi ada juga nggak sukanya. Di satu sisi, gue suka sama pemilihan finishing kulit sintetis di bagian backdoor-nya ini yang ngasih kesan mewah. Selain itu, finishing kulit kayak gini juga bikin grip handphone-nya makin enak. Dengan finishing kayak gini, gue setuju banget kalau handphone 1 jutaan ini bisa berasa banget naik kelas. Sedangkan untuk bagian yang gue nggak suka, itu ada di frame kameranya yang terinspirasi banget dari handphone buah-buahan. Sebenarnya kalau mau diwajar-wajarin, ya wajar banget. Handphone dengan harga 1 jutaan punya bentukan desain kayak gini. Nggak lain nggak bukan, ya tujuannya buat narik perhatian orang. Kalau dengan harga sejutaan aja, lo udah bisa kok dapetin desain kamera boba ala-ala handphone harga puluhan juta. Materialnya sendiri jelas ya, masih pakai bahan polikarbonat aja di hampir semua sisinya. Feel-nya berasa solid dan gak ada bagian yang berasa kopong. Frame-nya dibuat mengotak dengan finishing chrome kayak gini. Sebenarnya untuk build quality-nya gue gak ada keluhan. Paling untuk cuttingan frame-nya ini gue berharap diperbaikin lagi, karena berasa banget murahnya. Potongannya itu kurang rapi, khususnya di frame bagian sampingnya, yang kalau diperhatiin itu kayak gak rata frame-nya. Tapi overall secara tampilan sih masih enak dilihat. Dioperasiin pakai satu tangan juga masih enak. Ukurannya nggak terlalu besar, jadi berasa pas aja di tangan. Dan bobotnya itu lumayan berat untuk handphone di harga 1 jutaan yang ada di 184 gram. Sedangkan kekurangan yang gue sebutin di atas bisa ditutupin pakai casing bawaannya aja. Dan lagi pula harga udah murah, masa sih mau komplain banyak? Nggak fair dong. Abis bahas desainnya, gue langsung mau bahas performa dari handphone ini. TechnoSpark 20 NFC ini dibekali chipset MediaTek, yaitu MediaTek Helio G85. Entah udah berapa banyak handphone 1 jutaan yang pakai chipset ini. Tapi gue harus akui juga kalau chipset ini salah satu chipset entry level yang punya stabilisasi lumayan baik. Chipset ini ditemani sama RAM sebesar 8GB dan internal storage 256GB. Untuk jenis RAM-nya di sini gue nggak nemuin dia pakai jenis DDR berapa, sedangkan untuk storage-nya masih menggunakan eMMC aja. Sebenarnya hal itu masih bisa gue terima karena ada kok handphone 2-3 jutaan di luar sana yang masih pakai teknologi eMMC. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, TechnoSpark 20 NFC ini berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 200 ribuan poin. Hal ini masih tergolong wajar untuk kelas handphone di harga segini, sedangkan untuk pengujian single core-nya, handphone ini berhasil mendapatkan skor sebesar 424 poin, sedangkan untuk multi-core-nya dapat di angka 1460 poin. Buat lo yang penasaran sama speed baca tulisnya, TechnoSpark 20 NFC ini bisa dapat speed tulis sebesar 180MB dan speed bacanya di 140MB. Sebenarnya gue nggak terlalu berharap besar sama kemampuan handphone ini untuk dipakai main game. Tapi buat jawab rasa penasaran, kita tes main Mobile Legends aja. Untuk settingan default, handphone ini dapat di frame rate tinggi dengan resolusi grafis medium yang bisa lo naikin sampai ultra. Sebenarnya secara alur permainan, game ini berjalan cukup lancar. Sesekali gue temuin frame drop pas kondisi arena pertempurannya lagi rame. Tapi menurut gue nggak sampai ganggu jalannya permainan. Paling yang gue keluhin itu ada di kualitas grafisnya aja yang menurut gue agak kurang, karena karakternya berasa pixelated aja di mata gue. Kualitas konten yang dihasilkan kurang baik itu bukan terjadi pas kita lagi main game aja, tapi hal ini juga terjadi pas nampilin konten lain kayak icon menu ini. Sekilas emang gak kelihatan, tapi buat orang yang sering banget mandangin layar pasti berasa. Hal ini dipengaruhi kualitas layar TechnoSpark 20 NFC yang menurut gue emang bisa dibilang biasa aja. Balik lagi, nggak bisa dikomplain karena ya harganya yang udah murah. Jadi layar TechnoSpark 20 NFC ini punya luas sebesar 6,5 inci yang sejujurnya ini pas banget buat kita bisa nikmatin konten. Nggak kekecilan tapi nggak gede-gede banget juga. Untuk resolusinya sendiri ada di 1612x720px dengan tingkat kecerahan yang, sorry to say, gelap banget buat gue. Udah dimentokin aja menurut gue ini masih kurang terang. Tapi hal ini bagus kalau lo sering lihat layarnya dalam kondisi pencahayaan yang gelap. Misal mau dipakai baca-baca artikel sebelum tidur dengan lampu kamar yang redup.
Tapi paling enggak gue cukup terobati lah dengan bentukan kamera depannya yang udah pancol. Untuk bezelnya yang tebel masih bisa dianggap wajar karena emang belum ada sih handphone 1 jutaan yang punya bezel yang tipis. Well, sering banget gue ditanyain sama teman-teman di kolom komentar buat handphone murah kayak gini. Bang, buat ojol enak enggak? Jawaban gue enggak tahu karena gue ya emang enggak narik ojol juga. Tapi kalau mau dites gimana kondisi sinyalnya, GPS-nya akurat atau enggak, bisa kita coba cari tahu. Oke, di handphone ini gue pakai jaringan provider dari Indosat yang akhir-akhir ini sinyalnya lagi bercanda dan gue coba buat nyalain Maps aja. Dan seperti yang bisa lo lihat, kalau ini titiknya cukup akurat. Lokasi gue ada di daerah ujung aspal dan titiknya menunjukkan arah yang cukup baik. Mungkin ini berpengaruh karena emang sensor di handphone ini yang cukup lengkap. Meskipun gue nggak tahu juga apakah ada kaitannya antara sensor lengkap dengan titik GPS. Tapi katanya kalau ada sensor magnetnya bisa bikin GPS itu jadi akurat. Kira-kira bener nggak sih? Ya terlepas dari bener apa enggak, sensor di handphone ini cukup lengkap, mulai accelerometer, light sensor, proximity, sensor magnet, dan juga gyro, meskipun masih virtual aja gyronya. Habis ngomongin sensor, gue mau cerita sedikit tentang kamera di handphone ini, seperti di video di awal yang dimulai dengan hasil video dari TechnoSpark 20 NFC. Intinya sih selama pencahayaannya itu cukup, ya hasilnya akan baik-baik aja. Untuk kondisi pencahayaan yang redup, noise-nya itu masih ada. Tapi gue masih bisa terima karena untuk sekelas kamera mahal aja, kalau pencahayaannya itu nggak baik, ya hasilnya juga bakal nggak bagus. Untuk kamera belakangnya sendiri punya setup dual kamera dengan lensa utama ada di 50MP dan satu lensa lagi yang nggak disebutin berapa resolusinya dan kayaknya emang ini cuman pelengkap aja. Untuk kamera depannya punya resolusi di 32MP dengan setup single selfie kamera aja dan udah punya LED flash juga. Untuk perekaman videonya baik kamera depan dan kamera belakang punya resolusi mentok di 2K 30fps. Jadi ini adalah sampel kamera depan dari TechnoSpark 20 NFC. Kalau tadi kita udah cobain yang kamera belakang yang gue pakai buat video opening ya. Sekarang kita cobain untuk yang kamera depannya. Ini resolusinya sama, bisa direkam sampai 2K 30fps. Tapi gue sekarang cobanya yang di 1080p 30fps aja. Kalau misalkan dipakai untuk jalan kaki seperti ini ya, untuk HDR-nya memang agak sedikit meleset. Bukan sedikit meleset ya, tapi emang iya jadi kelihatan putih banget di belakang sini. Jujur banget sebenarnya untuk handphone dengan harga 1 jutaan ini masih tergolong wajar ya, menurut gue seperti itu. Jadi seperti ini, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Dan seperti ini pick up audio dari TechnoSpark 20 NFC. Kayak gini. Nah, ini sih yang jadi game changer buat gue untuk TechnoSpark 20 NFC, yaitu dual stereo speaker. Dan ini bagus menurut gue untuk handphone kelas harga 1 jutaan. Gak cuman ngandelin dual speaker aja, tapi output suaranya itu keras. Detailnya cukup berasa, bassnya ada meskipun agak tipis. Dan masih enak kalau dipakai buat nemenin dengerin musik pas lagi sepi. Fitur lain yang menurut gue cukup bagus di handphone ini ada di kemampuannya yang udah ada NFC-nya. Meskipun NFC-nya ini belum bisa buat cloning semacam access card gitu, tapi ini udah cukup ngebantu apalagi bisa dipakai buat bayar juga. Atau ya buat lo yang sering kerja di luar rumah juga mungkin kebantu dengan NFC ini untuk sekedar isi saldo uang elektronik. Fitur lain yang juga bikin berasa handphone ini jadi mahal ada di area punch hole-nya ini yang bisa jadi notifikasi pas handphone-nya ini di charge atau pas lagi buka handphone-nya pakai sensor wajah. Karena ada fitur yang namanya Dynamic Port. Ya ini fitur ala-ala handphone buah-buahan yang emang berasa mewah untuk handphone dengan harga 1 jutaan. Untuk baterainya sendiri udah nggak heran lagi ya, handphone zaman sekarang punya kapasitas baterai yang besar di 5000 mAh. Performanya sendiri tergolong baik.
Jujur, gue ngerasa baterainya tuh berasa awet, tapi emang gue jarang buka-buka handphone ini kecuali pas gue jadiin maps aja. Untuk chargernya sendiri dikasih charger dengan kapasitas 18 watt yang ngecharge-nya lumayan cepat menurut gue. Dari kondisi handphone ini mati dalam 30 menit udah keisi 36% dan untuk bisa keisi 80% dalam waktu 1 jam aja. Untuk bisa full dari 0 sampai 100% butuh waktu kurang lebih 1 jam 30 sampai 1 jam 40 menitan aja. Kesimpulan gue buat handphone ini dengan harganya yang terbilang cukup murah, TechnoSpark 20 NFC ini menawarkan fitur yang cukup komplit. Tapi jujur, di otak gue kayaknya yang diandelin banget itu ada di sektor NFC dan dual speakernya. Gimana enggak, sekarang kita itu hidup di zaman yang apa-apa udah dibayar pakai cashless. Mau bayar parkir, cashless. Mau bayar tol, juga cashless. Dengan hadirnya handphone dengan fitur NFC di harga 1 jutaan, emang bisa jadi pilihan yang pas buat jadi handphone kedua, atau ya sekedar buat sarana cari duit, kayak ojek online atau admin bisnis yang lagi lo jalanin. Dan itu terbukti karena beberapa temen gue yang punya bisnis online, mereka sering banget nanyain handphone yang harganya murah, yang cocok dipakai buat admin bisnis mereka. Dan lo bisa pertimbangin TechnoSpark 20 NFC ini. Selain itu, gue juga suka sama bentukan TechnoSpark 20 NFC ini yang kompak dan pemilihan material kulit sintetisnya. Gripnya berasa padat dan solid. Untuk desain ini cuma masalah selera aja. Kalau lo emang suka sama desainnya, ya monggo aja. Overall dari segi kepraktisan, fitur, dan performa gue gak ada keluhan. Paling yang gue minta dari Tekno untuk update kedepannya, tolong layarnya dibikin lebih cerah dan cuttingan bezelnya dirapiin lagi. Selebihnya sih udah oke menurut gue. Nah jadi gitu ya teman-teman, TechnoSpark 20 NFC, sebuah handphone yang harganya cuma 1 jutaan tapi berusaha ngasih fitur yang komplit dan performanya berusaha balance di semua sektor. Tapi gue juga pengen tahu nih pendapat lo mengenai handphone yang satu ini, tulis aja di kolom komentar, kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai TechnoSpark 20 NFC. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.